terus banyak di media kabar ini itu, saya capek gitu. Dan belum dari omongan sana sini ada yang bilang saya egois. Bukannya disembunyikan, maksud saya pengen kasih waktu lah buat saya sama anak saya untuk tenang, untuk istirahat sebelum munculnya wanita-wanita. Iya. Terus banyak di media kabar ini itu, saya capek gitu. Dan belum dari omongan sana sini ada yang bilang saya egois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribun TV. Kembali lagi bersama kami di channel Taribun TV. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate, dan juga berita artis terheboh hari ini. Akhirnya, Uya Kuya berhasil menghipnotis Ayu Ting Ting, bongkar semua hubungannya dengan Boy William. Pasang surut kisah Ayu Ting Ting dan Boy William, akui saling suka, kini ikat janji dengan pria lain. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Kisah hubungan Ayu Ting Ting dan Boy William sebelumnya tak hanya mendapat sorotan, tapi juga dukungan dari berbagai pihak. Digadang-gadang bakal melanjutkan hingga ke jenjang pernikahan. Kini hubungan Ayu Ting Ting dan Boy William semakin jelas. Terlebih setelah Ayu Ting Ting dilamar oleh Letu Muhammad Fardana dan siap melanjutkan pernikahan. Meski kerap tampak mesra, nyatanya hubungan Ayu Ting Ting dan Boy William hanya sebatas teman. Berikut ini kisah hubungan pasang surut Ayu Ting Ting dan Boy William. Akui saling suka. Dukungan penggemar pada hubungan Ayu Ting Ting dan Boy William tak hanya karena keduanya terlihat cocok. Namun, kedekatan yang ditunjukkan pada video baru-baru ini di kanal YouTube Boy William. Pada video tersebut, Ayu Ting Ting dan Boy William bermain tanya-jawab mengenai perasaan mereka. Keduanya menjawab dengan kompak bahwa yang mereka rasakan 100% benar. Melansir Tribun News, saat ditanya mengenai perasaan Ayu Ting Ting kepadanya, Boy William yakin penyanyi asal Depok, Jawa Barat itu menyukainya. Menurut Kak Boy nih, Kak Ayu suka beneran gak sama Kak Boy? Bunyi pertanyaan tersebut. Wah, itu udah pasti guys, setiap hari ngejar-ngejar gue, kata Boy William sambil tertawa. Sama halnya dengan Boy William, Ayu Ting Ting juga menyebut teman lamanya itu menyukainya. 100%, yakin 100% dia suka dengan Ayu Ting Ting, ujar Ayu Ting Ting. Selanjutnya dapat dukungan dari banyak pihak. Sejak kedekatan Ayu Ting Ting dan Boy William kembali mendapat sorotan oleh publik, kini mereka kembali menanyakan hubungan keduanya. Melansir Tribun News, nenek Boy William juga kebagian pertanyaan tentang kedekatan cucunya dengan sang penyanyi dangdut. Bahkan dia menyebut bahwa Ayu Ting Ting pernah menemuinya dua kali. Momen itu terekam dalam tayangan YouTube Boy William pada Jumat kemarin. Oma udah dengar berita belum tentang Koko Boy lagi dekat sama siapa? Tanya sepupu Boy William, yaitu Yosi. Ya, tahu beritanya, itu sama si Ayu Ting Ting, sahut Oma. Eh, saudara Oma telepon semua, enggak ada yang enggak telepon, lanjutnya.
Boy merasa terkejut lantaran sang Oma Lazuardi ternyata sering memantau kabar terbarunya lewat berita, termasuk mengenai kabar kedekatannya dengan ibunda Bilqis Khumairah Razak itu. Gue aja baru tahu kalau Oma gue baca-baca berita like, dumb, I don't know what she's thinking. Aku tidak tahu apa yang ia pikirkan, ujar Boy William. Lebih lanjut, Boy bertanya pada omanya apakah sudah pernah melihat wajah Ayu Ting Ting atau belum. Tak disangka, Oma Lazuardi pun keceplosan ternyata Ayu Ting Ting sudah pernah datang ke rumah. Pengakuan sang Oma pun cukup membuat sepupu Boy William lainnya kaget. Tapi Oma tahu mukanya Ayu Ting Ting kayak apa? Tanya Boy William. Tahu, kan udah pernah datang 2 kali ke rumah, jawab Oma. Mendengar jawaban sang Oma, para sepupu Boy William pun dibuat kaget. Oh, diam-diam kata si orang sepupu Boy. Di akhir pasti sepupu yang lain menyinggung soal tanggapan sang Oma jika Boy William menikahi Ayu Ting Ting. Kalau Koko mau nikah sama Ayu Ting Ting boleh nggak? Ucap sepupu lainnya pasti. Dengan santai, Oma Lazuardi pun tak masalah jika nantinya Boy William menikah dengan pelantun alamat palsu itu. Selanjutnya, lindungi Ayu Ting Ting. Dalam sebuah video wawancara yang diunggah di kanal YouTube Indosiar, Boy William awalnya tak ingin mencampuri urusan rumah tangga Ayu Ting Ting. Gue gak tahu apa-apa, itu rumah tangganya dia, kata Boy William yang dikutip dari YouTube Indosiar. Boy William pun lebih memilih untuk mendoakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting. Doain aja yang terbaik, apapun itu yang terbaik untuk keluarganya, ucap Boy William. Kendati begitu, Boy William juga menitipkan pesan pada Angie Baskoro agar tidak lagi mengusik kehidupan Ayu Ting Ting. Sebab pelantun lagu Sambalado tersebut kini sudah bahagia meskipun statusnya bukan istri Angie lagi. Ayu udah happy ya sekarang, jangan usik-usik lagi Ayunya, kasihan dia, ujarnya. Aku doain yang terbaik aja selalu, pokoknya all the best for her, kata Boy William. Bukannya disembunyikan, maksud saya pengen kasih waktulah buat saya sama anak saya untuk tenang, untuk istirahat sebentar. Terus banyak di media kabar ini itu, saya capek itu. Dan belum dari omongan sana sini ada yang bilang saya egois.